العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملاك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dikana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Jadi pada zaman dahulu ada di antara salah seorang di antara umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh yang orang yang dibunuh itu tis'atan wa tis'ina nafsan. Di sini nafsan ya, yang dibunuh itu manusia ya, bukan nyamuk. Jadi yang dibunuh itu manusia yang jumlahnya 99 orang. Kemudian dia mencari orang yang paling berilmu di antara manusia di atas permukaan bumi, maka dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, seorang rahib. Lalu dia segera mendatangi rahib itu dan bertanya, "Wahai rahib, sungguhnya saya ini telah membunuh 99 orang. Masihkah saya ini mempunyai kesempatan untuk bertaubat?" Maka rahib itu mengatakan, "Tidak." Ya. Kemudian karena mendengar rahib ini mengatakan tidak, orang ini marah, kemudian dibunuhlah rahib itu. Pendeta itu dibunuh. Maka genaplah dia membunuh 100 orang. Setelah itu laki-laki mencari lagi orang yang paling berilmu di muka bumi ini, sehingga dia bertemu dengan seorang alim. Lalu dia bertanya, "Sesungguhnya saya ini telah membunuh 100 orang. Maka masihkah saya ini mempunyai kesempatan untuk bertaubat?" Maka orang alim itu menjawab, "Ya, masih. Akan tetapi," ya, ini dia sebutkan, "siapakah yang akan menghalangi dirinya untuk bertaubat? Maka berangkatlah kamu ke tempat atau ke negeri ini dan itu. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kamu beribadahlah seperti mereka dan janganlah kamu kembali lagi ke negerimu sebab dia merupakan negeri yang buruk." Maka kemudian laki-laki ini pun berangkat menuju ke negeri yang disebutkan tadi. Sehingga ketika pada sampai dia di tengah perjalanan, maka belum sampai dia ke negeri yang dituju, dia meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Yang pertama malaikat rahmat dan yang kedua malaikat azab. Jadi ada malaikat yang namanya malaikat rahmat dan ada malaikat yang malaikat azab. Yang bagian ini tugasnya ya, tugas malaikat untuk mengurusi kasih sayang, rahmat, dan malaikat yang mengurusi tentang azab. Nah, malaikat rahmat dan malaikat azab ini berselisih pendapat mengenai ruhnya. Jadi ruhnya ini mau dibawa kemana? Maka malaikat rahmat mengatakan, dia datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah dan dengan hatinya dia pun bertolak menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat rahmat dan malaikat azab, dia menegaskan sesungguhnya dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian mereka didatangi seorang malaikat dalam wujud manusia, lantas mereka menjadikannya sebagai hakim atau penengah ya. Maka malaikat yang berwujud sebagai manusia itu berkata, "Ukurlah jarak di antara negeri yang dia tinggalkan dengan negeri yang dia tuju. Manakah
manakah yang lebih dekat? Kemudian maka mereka pun melakukan pengukuran hingga mendapatkan hasilnya bahwa orang tadi, jenazah tadi lebih dekat dengan negeri yang ditujunya, dan karena itulah dia atau ruhnya diambil oleh malaikat rahmat. Hadis tafakkur alaih. Nah, di dalam suatu riwayat dalam kisah Sahih Al-Bukhari disebutkan ternyata dia lebih dekat sejengkal, ya, sejengkal itu satu langkah atau dua langkah, hanya sejengkal ke kampung yang lebih baik itu, sehingga dia pun dianggap sebagai salah seorang penduduknya. Nah, di dalam riwayat yang lain juga terdapat pada kitab Sahih disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada daerah yang buruk itu agar menjauh dari daerah yang baik, agar mendekat. Kemudian malaikat tadi berkata, ukurlah jarak antara kedua daerah itu. Dan ternyata mereka mendapatkan hasilnya bahwa bahwa jenazah tadi lebih dekat satu jengkal dengan daerah yang baik itu, sehingga dia diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, maka dia berupaya sekuat tenaga berjalan dengan bertumpu pada dadanya untuk bisa mendekat kepada daerah yang baik. Nah, ini beberapa riwayat yang lain, tapi intinya sama. Nah, ikhwanillah rahimakumullah, dari hadis ini ya, dan dari banyaknya riwayat yang ada tentang berkaitan dengan hadis ini, maka kita bisa belajar bahwa ternyata hadis itu, ketika hadis itu banyak diriwayatkan, ya, banyak diriwayatkan. Ya, kemarin kita sudah belajar ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70. Kemudian di hadis ini juga sama. Jadi ada yang kisahnya cukup seperti tadi, tapi ada yang ditambahkan dia lebih dekat sejengkal. Ya. Ada yang lagi tambahan bahwa Allah memerintahkan negeri yang jauh, yang ditinggalkan itu menjauh, dan negeri yang dituju mendekat. Nah, ini banyak riwayat yang intinya sama. Artinya apa? Bahwa ketika kita mempelajari hadis, ya, hadis itu teks, ya, teks, maka kita jangan ambil hadis itu mentah-mentah. Artinya kita harus mengecek lagi dengan hadis-hadis yang lain. Meskipun di sini semuanya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi semua hadis itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Tetapi karena itu hadis, cerita dari para sahabat dan para rawi, semuanya sahih, tetapi ada yang ceritanya tidak sempurna, ada yang ditambahin ini, ada yang ditambahin itu. Nah, ini ketika kita belajar hadis, maka hadis-hadis itu meskipun sama-sama sahih, ya, kita tidak bisa kemudian mengambil ini sahih, saya pakai ini saja, tidak bisa, karena ada hadis-hadis yang lain yang juga sahih tapi ada tambahannya, atau sahih tapi tidak selengkap dengan yang lainnya. Nah, ini tetap semuanya sahih kita ambil. Maka kita harus ketika belajar hadis, kita harus kaji semua hadis yang ada. Nah, kemudian di dalam kisah ini, ya, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bahwa kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdahulu, dari pengalaman orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau kita misalnya ada orang bercerita kepada kita tentang pengalaman yang dialami oleh orang itu, contoh pengalaman tentang bagaimana sulitnya seseorang itu thalabul ilmi, belajar. Saya belajar begini dan begitu, di sini dan di situ, kemudian saya mengalami seperti dan seperti itu. Kita belajar, sehingga metode, nah ini biasanya terkait dengan metode. Orang-orang yang sanggup menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang cepat misalnya, maka boleh kita mengambil pelajaran. Jadi bukan kita kemudian menganggap, wah orang itu riya, pamer, dia bisa menghafal Al-Quran dengan seperti itu. Bukan, tetapi kita melihatnya bahwa orang itu sedang mengajarkan kepada kita metode menghafal Al-Quran misalnya yang paling efektif. Dan banyak metode menghafal itu banyak macamnya. Nah, kita bisa mengambil salah satu metode yang paling tepat yang bisa kita lakukan. Ini salah satu contoh. Jadi kita belajar dari kisah orang lain,
yang terdahulu ini kita boleh kita belajar. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini kisah yang terjadi sebelum beliau diutus menjadi Rasul, sebelum bahkan sebelum beliau ada. Kisahnya masa lalu. Maka kita pun boleh mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari sejarah. Jadi kita yang kita ambil pun sekarang ilmu tentang Rasulullah, tentang Nabi dan sahabat, kita bisa belajar dari sejarah yang masa lalu. Kita ambil pelajarannya. Ini boleh pelajaran yang pertama, sehingga jangan kemudian kita antipati dengan sejarah atau bahkan biar kan gini, sekarang seperti ini. Nah, tidak bisa. Tetapi dulu seperti itu, maka sekarang apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa masa lalu itu, sehingga pada hari ini kita tidak mengalami musibah atau bencana gara-gara kita tidak tahu atau kita tidak belajar dari pengalaman masa lalu seseorang atau masa lalu peradaban kita, ya. Nah, ini harus kita pelajari. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua dalam hadis ini dikisahkan tentang seseorang, dan seseorang itu adalah dari golongan Bani Israel. Jadi ketika kita di sini menunjukkan bahwa kita boleh belajar atau menyampaikan sesuatu tentang Bani Israel, karena tidak semua Bani Israel itu adalah buruk. Ya, kalau sekarang kita mengalami yang namanya orang-orang Israel, sebenarnya itu mereka bukan Israel, mereka itu Yahudi. Karena Bani Israel itu banyak sekali. Israel itu siapa sih? Ada yang kenal Israel? Israel itu nama nabi. Nabi siapa? Nabi Yakub. Ya. Israel itu nama nabi, nama lain dari Nabi Yakub. Maka Bani Israel ini keturunannya dari Nabi Yakub. Dan keturunan Nabi Yakub tidak semuanya jahat, tidak semuanya masuk neraka, gitu ya. Maka yang masuk neraka di dalam Al-Qur'an ini ada Bani Israel yang membangkang, yang mereka itu dimasukkan oleh Allah dalam neraka, tapi masih banyak Bani Israel yang lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bersama-sama dengan Nabi Musa dan yang lainnya masuk surga. Banyak mereka itu semuanya Bani Israel. Maka kita tidak boleh kemudian kalau mendengar Bani Israel langsung mindset kita, wah Bani Israel mesti lebih lawan, tidak begitu, ya. Tidak, Bani Israel itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, rata-rata yang tidak baik sekarang adalah Yahudi atau Zionis, ya, yang sekarang ini menyerang Palestina. Itu adalah sebagian kecil dari Bani Israel. Nah, ini yang harus kita luruskan. Maka ketika kita mempelajari, kita boleh kok kita belajar dari kisah-kisah Bani Israel yang terdahulu. Karena Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah menyampaikan kisah tentang Bani Israel ini? Karena yang dihadapi oleh Rasulullah SAW waktu itu adalah ada orang Nasrani, yang orang Nasrani ini pun Nabi Isa AS itu pun dari Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu dari Bani Israel, dan yang didakwahi Nabi Isa AS itu juga sebagian besar Bani Israel. Jadi ini harus kita luruskan. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah Islam ini, yang disampaikan, yang didakwahi oleh Rasulullah SAW bukan hanya orang Quraisy, tapi Rasul juga berdakwah kepada orang Nasrani, Rasul juga berdakwah kepada orang Yahudi atau Bani, yang semuanya mereka itu Bani Israel, dan orang-orang yang non-Yahudi, non-Nasrani, non-orang Quraisy, orang Ajam, orang kayak Indonesia dulu penyembah berhala misalnya, ya. Orang Indonesia zaman dahulu itu kan penyembah berhala, yang sembah patung, ya. Kemudian orang Hindu, Buddha, orang India dan sebagainya itu mereka dulu penyembah-penyembah berhala, orang-orang musyrik, orang-orang yang apa secara akidah rusak, ya. Bukan hanya agama-agama yang dari di bawah nabi-nabi, tetapi semua peradaban menjadi dakwah dari sasaran dakwah dari Rasulullah SAW. Nah, salah satunya adalah Bani Israel. Maka ketika Rasulullah SAW menyajarkan atau menceritakan salah satu tentang kisah Bani Israel ini,
ternyata orang-orang Bani Israel ini mengakui bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini di kalangan mereka ini sudah menjadi cerita yang turun-temurun. Jadi sebelum Rasulullah menyampaikan ini, kisah itu di Bani Israel itu sudah turun-temurun. Hanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini, beliau berdasarkan wahyu, jadi beliau tidak mendengar dari orang-orang Israel. Maka ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, orang Israel kaget. Loh, kok Muhammad tahu? Dari mana ya kisah-kisah tentang orang Israel? Karena Rasulullah tidak pernah membaca, Rasulullah tidak pernah mendengar dari orang Bani Israel, tetapi kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ini ternyata lebih detail daripada cerita yang turun-temurun mereka dengar. Jadi kisah tentang orang yang membunuh 99 ini itu terkenal di dalam kisah Israiliyat. Jadi kalau cerita Israiliyatnya ini yang pernah saya dengar, ini terjadi kejadian ini di zaman Nabi Musa. Jadi ada orang yang membunuh 99 ini, dan ada orang yang ada dua ya ceritanya. Ada seorang pemuda ingin bertemu dengan Nabi Musa. Tapi ini cerita Israiliyatnya. Kalau cerita Israiliyat ini, cerita Israiliyat itu boleh kita percaya, boleh tidak kita percaya. Tetapi kalau karena ada nyambung, ada peristiwa yang ternyata Rasulullah di dalam hadis itu ada, jadi kita ambil pelajarannya, berarti boleh. Nah, di cerita Israiliyat itu kisahnya ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini ingin bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, sehingga dia gak punya kaki, gak punya tangan. Kemudian dia berada di bawah pohon. Nah, kemudian ketika bertemu itu si pemuda ini bertanya, di bawah pohon ditanya, "Bapak," dia terkejut karena ketika bertemu itu kondisinya itu di kepala orang itu di sini ada sarang burung ya, karena rambutnya tidak pernah di ini, rambut ini jadikan sarang burung. Kemudian di jenggotnya ini ada kayak sarang semut gitu ya, jadi kayak tempat binatang-binatang di situ berkumpul ya, karena dia nggak bisa bergerak, jadi tubuhnya ini di situ banyak binatang gitu ya. Terkejut ketika duduk, kok bergerak? Nah, ternyata orang ini orang manusia ya, ngomong. Kemudian orang itu bertanya, berkata kepada pemuda, "Hei pemuda, kamu mau kemana?" Nah, ini pemudanya kaget, "Duh, ada manusia toh ya?" Karena tempatnya itu penuh dengan binatang ya. Kemudian, "Iya benar, Bapak, kenapa? Apa yang terjadi pada Anda? Kenapa Anda seperti kondisinya seperti ini?" Kemudian orang itu bercerita, "Saya dalam kondisi seperti ini sudah 20 tahun. Di orang itu 20 tahun dalam keadaan tangannya putus, kakinya putus. Kenapa?" Jadi dia cerita, "Dulu saya ini saudagar kaya, tetapi kemudian di tengah perjalanan saya dirampok dan kaki saya dipotong, tangan saya dipotong. Tetapi Allah mengendaki saya ini masih hidup. Kemudian saya berada di tempat ini selama 20 tahun. Nah, pemuda ini bertanya, "Bapak, 20 tahun di sini, apa yang Anda makan?" Gitu ya. Orang ini berkata, "Alhamdulillah, saya meskipun bisa bertahan selama 20 tahun itu, Allah memberi rezeki dari binatang-binatang ini. Jadi kadang burung bawa ulat, ya, jatuh ke mulut saya ambil, saya makan. Kemudian semut bawa potongan-potongan roti melalui mulut saya makan. Ya. Jadi selama, kemudian bagaimana Anda minum? Saya minum dari air hujan dan embun." Nah, kemudian, Masya Allah, luar biasa sekali. Maka kemudian setelah pertemuan itu, ya, rasanya harus melanjutkan perjalanan. Nah, orang ini bertanya, "Nanti kalau bertemu dengan Nabi Musa, tolong sampaikan Nabi Musa, dengan penderitaan yang saya alami saat ini, selama 20 tahun saya alami ini, kira-kira Allah itu ngasih saya itu ditempatkan di surga yang mana? Nanti tolong sampaikan kepada Nabi Musa." Nah, kemudian, "Baik-baik, nanti saya sampaikan." Kemudian di tengah jalan, pemuda ini bertemu lagi dengan orang yang membunuh 99 orang ini. Maka 99 orang ini
bertanya. Pertanyaan tadi itu ditujukan kepada, saya ini ingin bertobat, saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat. Saya ingin bertanya, cari, tolong carikan ulama yang bisa saya tanya. Nah, kemudian pemuda ini menunjukkan, tapi bukan kepada Nabi Hussein, pada ulama di daerah situ. Nah, ketika selesai bertemu, si orang yang membunuh 99 ini juga bertanya kepada pemuda ini, wahai fulan, nanti kalau kamu ketemu Nabi Musa, saya ini dosanya banyak sekali, saya sudah membunuh 99 orang. Nanti tolong tanyakan Nabi Musa, saya ini nanti dimasukkan di neraka yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Pemuda ini ketemu dengan pembunuh 99 orang, takut kan? Baik-baik, nanti saya langsung lari. Nah, kemudian sampailah ketika bertemu dengan Nabi Musa, pemuda ini menyampaikan kisah perjalanannya. Nah, Nabi Musa bingung ketika ditanya, maka Allah menurunkan firman. Nabi Musa mengatakan bahwa orang yang membunuh 99 itu, dia tidak masuk neraka, dia nanti masuk surga. Ya, pemuda ini kaget tuh, kok bisa? Ya Allah bilang begitu. Dan kemudian orang yang tadi kamu temui, dia itu kakinya buntung, tanya buntung, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini pemuda itu semakin kaget, kok bisa? Kemudian Nabi Musa menjelaskan, orang yang membunuh 99 tadi, dia mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tangan dan kakinya dipotong tadi, dia ini mati dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada dia selama 20 tahun. Dia tidak kemana-mana, tapi Allah terus memberi rezeki kepada dia. Yang dia ingat bahwa Allah itu telah membuat dia menderita seperti itu. Maka dengan ketidakbersyukurannya dia itu, maka Allah menghukum dia. Nah, ketika kembali, nah, pemuda ini setelah bertemu Nabi Musa, ketika kembali, dia mendapat kabar bahwa orang yang membunuh ini, tadi 99 kan, pada saat ketemu dia masih 99. Pada saat kembali, orang itu sudah meninggal dunia. Jadi sudah membunuh satu lagi, berarti dua orang ya, sudah membunuh satu orang lagi 100. Nah, ketika dia kembali itu, orang ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan dia mendengar bahwa orang ini mendengar meninggal dunia dalam keadaan bertobat kepada Allah. Dan ketika dia sampai kepada tempat yang tadi, orang ini juga sudah meninggal dunia. Dalam keadaan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah Israiliyatnya, tapi nyambung kisah ini dengan hadis ini. Jadi tidak apa-apa, pelajarannya di sini tentang ketika kita melakukan dosa ya. Jadi apabila memang mau, jangan segan-segan, kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu luas, begitu dahsyatnya kemaha penerimaan taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah membunuh 99 nyawa atau bahkan 100 nyawa saja oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya, padahal dia belum melakukan amal kebaikan sedikit pun. Jadi amal kebaikan dia itu hanya dia bertobat kepada Allah, mohon ampun, dan dia berhijrah, pergi dari negeri yang buruk ke negeri yang baik. Itu saja oleh Allah Subhanahu wa taala dia diberi rahmat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengira bahwa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelihatannya berat ya, tetapi dia melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia yang jauh lebih banyak, maka orang ini ya, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala di azab. Nah, ini kisah. Jadi kembali, ini tentang kisah Israel ya. Jadi dari sini ya, ada penjelasan tentang kisah Israel ya. Jadi ketika kita mendengar tentang cerita-cerita Bani Israel itu, ada tiga yang kita sikapi. Yang pertama, ketika cerita-cerita Israeliat itu, ketika kita membaca kisah-kisah tentang Bani Israel atau Israeliat,
Kemudian kita dari kisah itu kita temukan hadis dari Rasulullah SAW yang isinya tidak menyalahi, ya, tidak menyalahi hadis, maka kita boleh mengambil kisah itu sebagai pelajaran. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika ada kita mendapati cerita Israiliyat, ya, kemudian itu tidak ada di dalam hadis, tetapi isinya masih benar, ya, maka kita boleh mengambil pelajaran dari situ atau kita biarkan saja, tidak apa-apa. Jadi isinya berubah, mau dipakai boleh, untuk cerita boleh, tidak juga tidak apa-apa, tidak masalah, karena tidak ada dalil yang menguatkan cerita itu. Kemudian yang ketiga, ada cerita Israiliyat yang cerita itu bohong, ya. Jadi banyak cerita Israiliyat yang bohong. Contoh cerita Israiliyat yang bohong, yang ini ditulis di dalam, mohon maaf, kitab sucinya agama lain, orang Nasrani. Di situ banyak sekali cerita Israiliyat yang berdusta atas nama nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, salah satu contoh cerita Israiliyat yang berbohong di dalam Injil itu ada kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Jadi ketika Nabi Lut alaihissalam kaumnya kaum Sodom itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang selamat dari kaumnya Nabi Lut ini tidak banyak orang. Yang selamat termasuknya Nabi Lut dengan dua orang putrinya. Nah, yang lain, orang yang lain tidak banyak diceritakan di situ. Nah, cerita Israiliyat yang sangat menyakitkan, yang menjelekkan Nabi Lut. Nabi Lut ini pada saat perjalanan malam itu, ya, perjalanan malam, tibalah di sebuah gua, ya, di gua itu Nabi Lut, maka putrinya Nabi Lut yang dua ini bercakap-cakap, ya. Wahai adikku, sesungguhnya kaum kita sudah musnah, sudah tidak ada lagi. Maka mari kita buat ayah kita mabuk, kemudian kita tidur bersama ayah kita agar dari ayah kita ini punya keturunan dari kaum kita. Nah, ini cerita Israiliyat yang sesat, ya. Dan ini bohong, cerita ini bohong. Maka ketika kita ada cerita ini, kita wajib untuk mendustakannya. Jadi karena cerita ini jelas sesat dan menyesatkan. Jadi kita wajib untuk mendustakan cerita ini. Nah, ini banyak, ya. Nanti kalau ada yang pernah membaca Injil, ya, atau yang pernah belajar perbandingan agama, gitu, ya, di dalam kitab Injil itu banyak sekali cerita-cerita yang sangat menghina para nabi, ya. Nabi-nabi terdahulu dihina, tetapi mereka meyakini itu sebagai kitab suci. Alhamdulillah, masya Allah. Ini banyak sekali. Jadi itu tentang Israiliyat. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwa di dalam setiap diri kita itu ada sifat baik dan sifat buruk. Jadi Allah di dalam surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita fujuraha wa taqwaha. Fujur itu kecenderungan untuk berbuat jelek, melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan maksiat, dan takwa itu adalah perbuatan baik yang mendekatkan, perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita itu memiliki itu. Maka qad aflaha man zakkaha, maka bersyukurlah atau beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, yaitu selalu berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, dan celakalah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya, yaitu dia cenderung kepada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, karena di dalam diri kita ini selalu ada kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat buruk, maka kita kembangkan, kita berkumpullah kita. Di dalam hadis ini diceritakan, pergilah kamu tinggalkan kelompok atau lingkungan yang buruk, pergilah kepada lingkungan yang baik. Maka salah satu yang menyebabkan kita ini menjadi baik adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Maka ketika kita belajar di majelis taklim, sering datang majelis, punya teman-teman yang baik, teman-teman, ya, teman yang di masjid. Jadi jangan punya teman di karaokenan, ya, punya teman di mall. Nah, ini karena teman-teman kita inilah yang nanti akan membawa kita ini
menjadi kondusif untuk berbuat baik atau menjadi kondusif berbuat jahat. Seperti kisah ini, ketika dia di lingkungan buruk, ya, orang sekali berantem, ya, dia hobi berantem, pukul, bunuh, dan dibunuh pun tidak dihukum. Ya, jadi besoknya lagi membunuh lagi, ya, sampai banyak sekali berkali-kali membunuh karena lingkungannya jelek. Tapi kalau lingkungannya baik, dia membunuh, jangan. Ini luar biasa. Dari tentang bab ini ada cerita yang luar biasa di Amerika. Ya, kita mungkin sudah pernah mendengar kisah ini. Di Amerika itu ada seorang pemuda Kristen itu membunuh seorang pemuda Muslim. Jadi sama-sama muda berkelahi, pemuda Muslim ini tanpa ada kesalahan dibunuh, meninggal dunia. Kemudian sidang. Di pengadilan terbukti bahwa orang pemuda Kristen ini membunuh pemuda Muslim. Kemudian apa yang terjadi ketika setelah selesai sidang ini dihukum seumur hidup si pembunuh ini. Kemudian bapaknya pemuda Muslim ini justru mengatakan, wahai majelis hakim, tolong hukumannya diringankan. Paket ini tuh kok begitu. Kemudian dia menyapa pemuda ini, wahai pemuda, saya tahu kamu tidak jahat. Yang jahat itu adalah setan di dalam diri kamu. Kalau setan di dalam diri kamu pergi, kamu akan jadi orang yang baik. Saya memaafkan kamu membunuh anak saya. Semoga kamu menjadi, setelah peristiwa ini, semoga kamu menjadi orang yang lebih baik. Itu bapaknya orang si Muslim seperti itu. Apa yang terjadi? Ketika mendengar seperti itu, orang yang membunuh ini, dia menangis. Keluarganya menangis. Kenapa? Karena mereka berada di lingkungan yang buruk, yang ketika orang misalnya dibunuh, orang yang lingkungan itu pasti ingin berusaha membunuh anaknya. Mereka takut, tapi ketika membunuh orang yang baik, ternyata dia diperlakukan baik, maka itu membuat mereka ini berubah cara berpikirnya. Dan mereka kemudian ternyata mempelajari Islam, dan terakhir kabar informasi terakhir, keluarga ini semuanya menjadi Muslim. Ini luar biasa. Artinya apa? Ketika kita melihat orang lain, ya, sejelek apapun amalan orang itu, belum tentu dia itu mati dalam keadaan jelek seperti itu. Jadi kita tidak, jangan kita menganggap orang yang jelek itu selamanya jelek, belum tentu. Atau juga sebaliknya, belum tentu orang yang kelihatannya baik selamanya dia baik. Terbukti, ya, terbukti banyak sekali hari ini, ya, mantan ulama, mantan ustadz, mantan kiai, tapi menjadi murtad, jadi pendeta. Ya, di Jawa Barat itu banyak, ada pendeta namanya Abdullah siapa gitu, pakainya pecis, baju koko, tapi pakai kalung salib. Nah, ini bikin marah, ini luar biasa. Tapi dia dakwah pakai bahasa ini, wah luar biasa. Nah, ini terjadi. Baik, kita bilang Allah belum selesai, kita lanjutkan di pekan depan insya Allah. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.